Oke, halo Sobat TV Gaming, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya. Dan kemarin tuh banyak banget yang request tentang, "Bang, ayo dong bikin bazar Ramadan di sekolah Sakura, atau bikin bazar Ramadan terbesar gitu deh." Yaudah, karena abang sayang sama kalian, oke, abang bikinin bazar terbesar di Sakura ya. Emang ya, TV Gaming itu isinya hal-hal terbesar terus ya. Yaudah, sekarang saya mau ke Sakura School dulu. Ini kayaknya udah mau sore nih, dan saya harap nanti saya tetap kebagian ya bazarnya, karena bazarnya ini gratis dan ini pertama kalinya sekolah Sakura ngadain bazar terbesar. Ini kita bawa mobil gak ya? Enggak, kita jalan kaki aja. Rumahnya apa? Sekolahnya juga deket sini kok. Aduh. Ini kompleks sepi amat. Ini pasti pada ngumpul di sana semua ini. Ya taulah, semua juga pada suka gratisan ya kan. Dasar memang. Abang Timi juga suka gratisan. Kalau kalian suka gratisan nggak kira-kira? Ayo ngaku. Pasti kalian suka gratisan ya kan? Ya gak usah munafik deh. Kita sama-sama suka gratisan. Kayaknya, kok masih sepi ya? Rame kok, justru yang sepi di jalanan nih, sepi. Ayo kita cepet, nanti kita nggak kebagian lagi. Oke. Sekolah Sakura ini istimewa banget ya, selalu ngadain acara-acara atau event-event yang kreatif gitu. Nggak kayak sekolah-sekolah lain ya. Sandalnya abang tapi bisa tenggelam di jalan, lihat tuh. Aduh, ada-ada aja nih game Sakura. Lihat kanan kiri dulu dong, jangan asal nyebrang nanti. Tuh, ada mobil tuh. Nanti ketabrak gimana? Aduh dulu. Ini lama amat sih mobilnya. Udah lewat. Ada lagi nggak? Gak ada ya. Oke, kita langsung masuk aja. Kita disambut ada bazar Ramadan terbesar. Ini udah rame banget ya. Coba lihat, ada anak-anak main juga. Main layang-layang. Tulisannya apa tuh ya? Peace, damai. Keren ya. Anak-anak kecil bisa bikin layangan kayak gitu ya. Wow. Keren banget. Ini juga ada beruang nih. Ih, lucu banget beruangannya, juga joget. Tapi beruangannya gak ada pusernya, Aduh, ini beruang jadian kali ya. Ini namanya siapa sih beruang ini? Gak ada namanya sih ya. Gak ada namanya dia. Ih, gerakannya kok bisa sama gini sih? Ini kayak ngingetin saya pada apa ya? Biasanya ada yang ngamen di perempatan lampu merah gitu. Aduh, kasian banget ya. Jadi kalau kalian nemuin boneka di perempatan kayak jalan-jalan raya besar gitu, kalian kasih dikit lah uang kalian ya. Pada di sini rupanya, pada anteng semua ini. Gua mentang-mentang mau takjil ya, jadi semua pada anteng di sini. Tuh, Pak Deji satu ini. Pak Deji satu di mana-mana ada. Ini ramah banget sih dia nyapain saya. Aduh, ini cakep banget sih. Aduh, kita keliling dulu yuk. Bentar. Ini bapak penjaganya di mana ya? Ini seafood. Ini ada beberapa stand ya. Kimi Himi duluan di sini. Hello Kimi Himi. Dia manis banget sih ya. Puasa ya, jadi nggak boleh deket-deket dulu. Oke. Nah, kita review dulu ini seafoodnya. Ini ada apa aja sih? Daging apa aja nih? Ini ada daging kayak lobster ya, udang lobster gitu. Terus sama ini kayak apa ini ya, penjaganya nggak ada sih, ini yang jaga stand ini. Wah, rese nih. Untung aja ini di sini orang-orangnya tidur semua ya, nggak ada yang nyolong ya. Ini macam-macam ya, selain udang lobster ada juga telur cumi, terus apa ini, telur ikan tuna. Banyak banget ya. Gila,
ini pasti langsung kenyang sekali lahap. Pasti ini orangnya lagi ngambil apa namanya, ngambil bahan makanan lain yang kurang. Ya bayangin aja nih pesertanya banyak banget tuh. Tuh kan, banyak banget deh pesertanya ini, berapa ini, berapa ratus ini. Tuh kan, pada aneh semua lagi. Coba nih. Tuh, kalau ini ada jus sakura. Wih, ini jus apa ya, besar banget nih. Ini kayak jus blewa gitu. Jus garbis, tau garbis gak kalian? Garbis itu kayak apa ya, pokoknya garbis dah. Ini mbak-mbaknya semangat banget nih. Lihat tangannya sampai berotot gitu. Padahal gak ada isinya tuh. Tuh kan, padahal gak ada isinya nih. Aduh. Tuh, di sini sama nama ya mbaknya. Wih. Lihat itu. Kuncit rambutnya itu, kuncit rambutnya lucu banget ya. Wah, apa ini? Aduh. Ayam goreng. Ini kesukaannya Ipin Upin ini. Mbaknya sampai kipas-kipas gitu, pasti kepanasan ya. Atau enggak kebauan ini. Kentutnya ayam ini. Yang enggak lah, ayam kan udah mati, ngapain bisa kentut dasar. Tuh, besar banget ini ayam kalkun kali ya. Atau ayam apa ya ini ya? Iya. Besar banget ya. Kalau di sini tanah apa lagi ya? Ada apa lagi di sini? Oh, ini aksesoris. Jadi kalau misalkan kita mau beli di sini banyak banget ya. Ini kayak patung snow gitu ya, patung salju gitu, keren ya. Etalasenya gede banget ini. Wah, tuh kan yang jagain bayarnya lagi. Eh, nggak boleh ya, puasa nggak boleh kayak gitu. Kalau sebelah sini ada apa ya, ini soto apa, ini soto Lamongan. Wih, soto Lamongan nih, ada soto Lamongan di sini. Tuh mangkoknya ada, udah jajar semua ini, banyak banget mangkoknya. Eh, gila ya yang jualan. Keren banget tuh tangannya, gerakannya, dia kayak lompat-lompat gitu ya. Tuh, dia bisa konsentrasi ya sambil ngeliatin gua. Oke, abang coba kalau duduk di sini boleh nggak sih? Jangan ah, kita mau review aja ya. Nanti sambil nunggu adzan maghrib nanti biar mereka semua pada makan. Oh, ini minumannya udah ditata semua ya, keren. Ini sekolah TK juga ikutan kesini ya, sekolah-sekolah TK juga sudah ikut semua. Jadi semua hampir kebagian, gak hanya penduduk sekolah Sakura aja, tapi semua warga Sakura boleh ikutan di sini. Tuh, ini berapa ratus meja ini siapa? Kualitas banget ya Bang Tempe ini, bikin apa namanya, bikin propertinya. Yang penting nggak limit aja ya, kayak kemarin kayak bikin mall gitu. Oke, tuh ini lagi. Wih, ini lucu banget nih, ada cowok-cowok pakai apa ya, pakai baju balet kayak gini. Ih, gak malu sama ototnya nih, ototnya besar banget nih, ada bebeknya lagi. Aduh, kok bisa sih. Aduh, aneh-aneh aja. Ada dua lagi itu, ada dua ini. Coba kita deketin ya. Tuh, ada dua, kok bisa. Ini pakai kacamata lagi, lihat ototnya udah besar tapi ada bebeknya dia. Tapi ceweknya, kalau cewek sih pantas ya. Tuh, kalau cewek kayak gini sih gak masalah dia. Tuh, pantas banget tuh, seksi banget. Ih, gak boleh deh puasa, gak boleh puasa. Semua udah siap ya, minumannya udah siap semua, tinggal nunggu beduk maghrib aja dia bakal langsung santap ini. Keren abis. Wah, udah suara ada nih, ini wajib udah siap-siap di badan ya. Oke, Abang Tempe mau duduk sini dulu ya. Oke sobat TV semua, selamat berbuka puasa ya. Nih, semuanya pada buka puasa nih, teman-teman yang lain. Tuh kan. Jadi semoga di bulan puasa ini membawa berkah buat kita semua ya.
Oke, Sobat Tempe Gaming ya. Ingat sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe untuk info terbaru selanjutnya dari Tempe Gaming. Ya. See you next time. Bye-bye.